Apabila dia dengar cerita orang fitnah Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan, Aisyah kena fitnah apa tuan-tuan? Ui, sampai cerita dia masuk dalam hadis. Cerita dia panggil fitnatul ifki. Fitnatul ifki ni maksudnya satu fitnah, satu pembohongan yang sangat besar. Nabi SAW jadi kebiasaan dia bila dia nak keluar musafir, sama ada musafir nak pergi negeri lain ataupun dia nak keluar berperang, Nabi akan cabut undi di kalangan isteri dia. Siapa punya turn ikut. Waktu Nabi SAW nak keluar pergi perang dengan Bani Mustaliq tahun 5 Hijrah, Aisyah sudah naik nama. Aisyah ikut Nabi dalam peperangan Bani Mustaliq itu. Selesai perang balik. On the way balik, macam biasa, ada tempat transit. Sampai di satu tempat, Nabi SAW berhenti transit, tidur sat. Aisyah radhiyallahu anha nak buang air. Ni peristiwa ni berlaku pada tahun 5 Hijrah selepas daripada turun ayat hijab. Ayat perintah suruh tutup aurat ni, lepas turun ayat tu. Dia pergi buang air, Aisyah ni pergi buang air, lepas tu dia patah balik, mai balik atas unta dia, kan atas unta dia buat macam rumah kecil tu. Dia masuk balik duduk dalam tu, dia sedar rantai hak dia pakai tak ada. Masa dia balik daripada buang air masuk dalam tu, ada orang tengok. Okey, Aisyah balik. Masa dia turun balik nak pergi cari rantai dia, depa tak tengok. So depa assume, depa anggap kata Aisyah duduk ada dalam tu. Depa bergerak berjalan. Bila dia patah balik, mai tak ada siapa dah, tempat tu dah kosong. Aisyah ni dia kahwin dengan Nabi umur muda. Nabi wafat umur dia baru 18. Bila dia tengok rombongan dah tak ada, tinggal dia, dia menangis. Menangis sampai terlena. Nabi SAW, dia biasa bila grup berjalan, Nabi akan ada tugaskan orang di belakang sana, akan ikut jejak. Kalau ada barang tertinggal, dia ni nanti kutip. Itu Nabi. Nabi dia very smart dari segi tanzim, dari segi menyusun kerja. Very smart. Nabi tak buat kerja cincai macam kita. Bila nak balik ni, bergerak ada satu orang. Seorang yang ditugaskan ni, nama dia Safwan. Safwan bin Mu'attal nama dia. Bila dia sampai di tempat tu, dia nampak ada satu orang duduk tidur. Siapa dia? Dia pergi tengok Aisyah. Dia kata, Masya Allah, Aisyah. Bila Aisyah jaga, Aisyah kata, aku kena tinggal. Aku tadi pergi buang ayam. Lepas tu, aku balik. Aku teringat kalung aku jatuh. Aku pergi cari. Aku mai pula daripada jalan. Safwan kata, tak apa, tak apa, tak apa. Naik unta dia. Dia tuntun unta tu. Bawa balik. Bila sampai saja di Madinah, orang pakat duk tengok, weh, dia kata ni apa ni? Ni Fatimah ni. Ni isteri Nabi ni. Apa dia ni buat skandal ni? Apa hal ni dia balik main sekali dengan Safwan ni? Ish awak, orang bercakap. Sampai ke pengetahuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ni? Munafik besar di Madinah. Bila sampai ke telinga dia cerita ni, petik jari dia. Dia kata cantik. Dandan dia gembok cerita tu. Dia gembok. Dia buat bagi cerita tu jadi subuh. Sehingga semua orang berprasangka mengatakan Aisyah sudah buat satu benda tak elok dengan Safwan. Bukti dia apa? Depa balik mai dua orang depa aja, tak ada siapa-siapa. Ternyata tuan-tuan, cerita tu makan hati orang. Macam hari inilah. Hari ini pun kalau ada benda-benda yang sensasi, oh merebak cepat tuan-tuan. Tuan-tuan tembak satu gambar edit apakah, within second, ribu orang dapat. Tembak satu WhatsApp group, dalam tu ada 200 orang. 200, tiap satu orang tembak. 200, 200, 200. Within second, tak dan semenit, semua orang dapat. Walhal itu gambar edit. Zaman Nabi SAW, mulut ke mulut. Pakat duk cerita, kata Aisyah ni sudah buat kelaku tak elok. Dia sudah skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Sehingga Nabi SAW, ini saya rumuskan daripada hadis panjang. Sehingga kan Nabi SAW jadi tak seronok.
Pi mana pun orang duduk bercakap tentang bini kita, kita seronok lah. Nabi sudah jadi tak seronok sampai membawa kepada Nabi tawang hati dengan Aisyah. Sehingga kan Nabi bila masuk saja pi tempat Aisyah, Nabi cuma tanya, apa abang? Keluar. Yang Aisyah ni tak tahu ujung pangkai cerita, dia tak tahu kepala ekong, dia tak tahu ni pasal apa ni, tiba-tiba Nabi macam ni punya tawang dengan dia. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, hantar saya balik rumah mak. Omong buat. Dia kata, ya Rasulullah, hantar saya balik rumah mak. Mungkin dia ingat bila dia kata aku tu, Nabi nak pujuk dia. Hey, jangan. Tengok Nabi kata, okey, siap baju, jom. Allah. Nabi kata, jom. Bila sampai di rumah mak dia ni, bila sampai di rumah mak dia, di, yang kata Ummu Ruman tadi ni, bila sampai di rumah mak dia ni, yang kata mak ni, dia dengar dah. Kalau Nabi dengar, kalau sana sini orang duk bercakap, mak dia dengar dah. Bapak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun dengar sangat dah. Abu Bakar ni jadi sedih ni, Allah yang tahu. Anak dia yang orang duk cerita ni, isteri Nabi pula tu, tuan, yang kata fitnah ni. Tapi Aisyah ni bila sampai di rumah mak dia, dia kata dekat mak dia, dia kata, mak, apa hal ni? Apa cerita? Mak ada dengar ke orang duk kata apa-apa kat saya? Yang kata Ummu Ruman ni, yang kata mak dia ni, yang tadi kita baca hadis kata dia mula-mula dengar dia pengsan ni, dia kata dekat Aisyah, dia kata apa? Ya bunayya hawwini alaik. Ni mak. Dia kata, wahai Aisyah, hawwini alaik. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Padahal berat hati menanggung ni, orang duk cerita tak elok pasal anak dia ni, berat hati menanggung, tapi dia tak mau anak dia susah hati. Dia kata dekat anak dia, ya bunayya, wahai anak perempuanku, hawwini alaik, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan. Dalam masa yang sama, Nabi SAW panggil Usamah bin Zaid, anak angkat dia, panggil Ali bin Abi Talib, mai bincang. Nabi anggap ini sebagai keluarga, sembang dalam keluarga. Nabi tanya pendapat Usamah, walaupun Usamah ni budak muda, tapi Nabi bagi respect, Nabi nak dengar apa pendapat dia. Nabi kata, wahai Usamah, apa pendapat hang tentang isu ni, orang duk kata dekat isteri aku macam tu macam ni. Usamah kata apa? Hum ahluk wala na'lam illa khaira. Tuan-tuan, tu dia. Usamah kata dekat Nabi, dia kata, hum ahluk. Dia berkata, ya Rasulullah, dia kata, kok mana cerita pun, depa adalah isteri tuan. Bukan Aisyah saja, mana-mana isteri tuan ni, depa adalah isteri tuan. Wala na'lamu illa khaira. Kami tidak tahu melainkan yang baik-baik saja depa ni. Cantik. Apa pun cerita, sebulan Nabi tak bercakap dengan Aisyah. Sebulan. Bukan tak mau cakap, tak ada mood nak bercakap. Pasal ni, cerita fitnah ni duk makan ni, Nabi jadi tak ada mood nak bercakap. Sebulan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turun ayat 1 sampai ayat 11 surah An-Nur. Turun ayat tu. Dalam ayat 11 Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat Nabi, innal ladzina ja'u bil ifki. Sungguhnya depa yang dok buat mai cerita dusta ni, usbatun minkum, depa tu dalam kalangan kamu juga. Tuhan abang, yang create cerita ni adalah orang yang ada dalam kalangan hampa juga, bukan orang luar pun. La tahsabuhu syarra lakum. Tuhan kata dekat Nabi, jangan ingat fitnah itu satu keburukan bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Tapi ada satu hikmah kebaikan di sebalik fitnah ini. Apa dia? Kita boleh kenai siapa musuh kita. Kita boleh kenai. Satu benda Allah takdirkan jadi, ada kebaikan dia. Di situ kita kenai. Kawan, kita ada kawan ramai. Bila kita susah, kita tahu hak kawan betul berapa orang. Setiap satu benda, satu musibah, satu yang nampak pada zahirnya buruk, ada kebaikan dia. Tuhan kata dalam Quran benda ni.
likulli mri'in minhum maktasaba minal ithmi. Tuhan kata, Muhammad, setiap orang yang terlibat di dalam menyebarkan fitnah itu dosa, mereka kena tanggung dosa itu. Tuan, dengar ayat Quran ni baik-baik, ingat zaman hari ini. Mai satu mesej, satu teks, satu WhatsApp dekat kita, yang WhatsApp itu berbau busuk, jangan forward. Jangan forward, kerana kita belum tahu benda tu betul-betul busuk ataupun fitnah yang direka. Tak tahu lagi. Kita ni bila mai hak macam tu, cepat-cepat ni, ada 10 grup kita sedekah habis. Kemudian yang mai cerita hak betul, kita tak kampui balik lah. Sepatutnya kita kena tekan balik mesej, kata minta maaf banyak-banyak, hak tadi tak betul. Tapi kita hak tak betul tu kita forward cepat, bila mai hak betul kita tak forward dah, kita senang. Tersembang dengan orang lain, kita kata aku tak salah, mereka hantar ke aku. Mereka hantar, mereka punya dosa. Yang hang hantar tu hang punya dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya dalam ayat 11 surah An-Nur, tuan-tuan tak percaya, balik sekali tengok dia punya makna dia. Allah Subhanahu wa taala sudah kata, likulli mri'in minhum maktasaba minal ithmi. Tiap-tiap orang yang terlibat, yang ada saham di dalam menyebarkan fitnah itu, dosa bagi depa. Tak terlepas. Wallazi tawalla kibrahu minhum. Kawan hak mulakan benda tu, dosa dia lebih besar lagi. Kawan hak mula ni, hak ambil gambar ni, hak ambil gambar ni, edit, cantum, pakai Photoshop, buat macam-macam ni. Hak mula ni. Mesti ada seorang mula, hak lain duk kenuri ni. Hak mula tu Tuhan kata apa? Wallazi tawalla kibrahu minhum. Hak kawan yang mula tu, dosa dia lebih besar lagi. Lahu azabun azim. Tuhan kata bagi mereka, bagi dia yang mula ni, azab yang sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau isteri Nabi sudah biasa difitnah orang, siapalah kita nak selamat daripada kena fitnah? Tapi fokus kita di dalam apa yang kita baca ni ialah apa dia? Fokusnya ialah Ummu Ruman tadi ni, iaitu mak kepada Aisyah tadi, kasih ibu ni. Di situ yang kita nak beritahu. Bila dengar saja berita fitnah, terus rebah dan pengsan. Bila anak susah hati, dia tenangkan hati anak dia. Walaupun hati dia sendiri punyalah susah, bila anak mai habang susah hati, dia tenangkan hati anak dia.